objek strategis Palaparing Timur di area Wamena punya banyak cerita dan tantangan. Topografi wilayah Tower Radio Microwave Palaparing Timur tersebar di sekitar Pegunungan Jayawijaya. Wilayah ini memiliki karakteristik dataran tinggi dengan lembah dan tebing yang curam. Pukul 6 pagi, Paul bersama tim FOP PTT Wamena memulai persiapan maintenance repeater. Hari ini mereka mendapat tugas untuk memperbaiki perangkat di repeater C4 sekaligus preventive maintenance. Selain membawa perlengkapan perbaikan, tim juga membawa bekal logistik dan konsumsi selama bermalam di lokasi. Hari ini kegiatan kita ke repeater C4 untuk pertama perbaikan untuk pemasangan stake rod dan PM rutin bulanan ke repeater C4. Tim PIC yang ke lokasi kita dari FOP Wamena 2, saya dengan Paul dan dibantu dengan rekan kita dari TLH tenaga luar gitu. Itu 2 orang. Jadi kita hari ini ke C4, kegiatan untuk hari ini 4 orang. Kalau ke lokasi kita estimasi untuk pekerjaan ini kurang lebih 5 hari. Pertama paling ke apa untuk menangkap petir hujan, terus sisanya ya kita apa pemasangan stick root, terus sisanya yang paling ke penetrasi gesek lah. Kalau lingkungan namanya di hutan ya, itu binatang sih, kalau nyamuk udah pasti belum ya, yang binatang-binatang lain udah pasti ada ya. Untuk cuaca jadi kalau di Papua ini ya dibilang nggak bisa diprediksi gitu kan, kadang ekstrim, banyak kan ekstrimnya sih bang. Cuaca hujan, dingin gitu kan, kabut, ya itu yang kadang-kadang kita ya untuk pekerjaan yang buat terhambat ya seperti itu. Toh. Selesai. Tiba waktunya untuk Paul dan tim dijemput kembali menggunakan heli. Namun, cuaca buruk membuat jadwal penjemputan tim tertunda selama 3 hari. If I cannot see, dangerous. Okay. And when I pick up now, Beretta, heavy, need to speed to fly. I cannot fly slow. Tira palan. Wind cloud, awan, banyak awan, slowly. Yes. But dangerous, because maybe hit tree. So, safety first, eh? Yes. Safety for me, safety for your crew.